Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini, Matius Tangau Cabar Anwar tubuhkan kabinet bayangan. Berita sepenuhnya, Presiden Parti Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO Datuk Sri Wilfred Matius Tangau mencabar Ketua Pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk menubuhkan kabinet bayangan bagi memastikan proses semak dan imbang ke atas kerajaan dapat berlangsung dengan lebih berkesan. Matius berkata pihak pembangkang tidak boleh lagi melengahkan masa dan perlu bertindak lebih pantas sebelum terlambat. Berhenti mengatakan bahwa parti-parti pembangkang berpecah belah dan semua ahli mahukan jawatan ini dan jawatan itu. Mulai proses itu sebelum terlambat. Selagi kami tidak melaksanakannya, kami selaku pihak pembangkang tidak berpeluang mainkan peranan penting sebagai penggubal undang-undang, katanya kepada perbincangan panel. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.